Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Atma Jaya Motor. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tanggal 2 Februari, pemirsa. Saya yang akan memandu review stok dari Atma Jaya Motor. Perkenalkan, nama saya Dewa. Di bulan awal Februari ya. Jadi awal Februari ini insyaallah kita diberi kelancaran, tetap diberi kelancaran meskipun kondisi pandemi seperti ini. Kita diberi kelancaran dalam melakukan usaha ataupun apapun itu, dan terutama barokah bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala, supaya semuanya lancar dan sehat walafiat seperti itu, pemirsa. Oke, kali ini saya akan mereview stok, ada beberapa stok terbaru dari Atma Jaya Motor. Mari kita simak dengan pemandunya saya sementara ini ya. Oke, saya akan megang kameranya. Ini pertama kita langsung ke sini aja, pemirsa. Nah, ini baru ini, pemirsa ya. Posisinya agak jauh. Jadinya saya akan ini yang pertama ini dulu. Ini Honda Maestro PJM FI sudah injeksi. Tahunnya kalau tidak salah 93 ini, baru datang soalnya. N kota, pajaknya baru. Ini harganya 39 juta bisa nego. Dalam-dalamnya masih original, pajaknya murah kok, pemirsa. Sekitar 1.200.000-an. Ini minusnya headrestnya nggak ada, pemirsa. Jadinya kayak gini nih. Nah, itu dashboardnya juga masih baik, kondisi baik. Manual transmission. Harga 39 juta bisa nego. Warnanya putih, asli putih. Di STNK juga putih. 39 juta, kondisi baik. Oke, langsung ke sini. Ford Focus. Tahun 2007. Harga 75 juta. BDKI. Ini pajaknya sekitar, kalau tidak progresif, 3.500. Matic ini, matic transmisi. Focus S, pernah direview sama Mas Oki. Oke. Ini lanjut ke Honda Odyssey. Honda Odyssey tipe Absolute. Absolute. Jadi ini, pemirsa, 3 bangku ya ini. Matic transmisi. Nah, matic transmisi, pajaknya bentar saya lihat sekitar 3 jutaan. 3 juta pas kayak enggak salah. Masih original, 3 bangku, AC juga ada double blower, sunroof juga ada, matic bisa triptonic manual. Itu bangku yang supir sudah electrical, seperti itu ya. Harganya 70 juta, ini pajaknya kondisi off, mati cetak, pemirsa, ini mati cetak. Itu saya gedikan ya kemarin ya. Itu mati cetak, harganya 70 juta. Bila mana mau terima hidup, harganya 78 juta seperti itu. 78 juta. Nanti bisa calling admin saya bila mana ingin minta fotonya seperti itu ya. Oke, 78 juta terima hidup, apa adanya 70 juta. Lanjut Nissan Grand Livina. Oh, ini tahunnya 2003. Mohon maaf, 2003 ini tahunnya. Tahun 2003, RB6 Odyssey. Oke, lanjut ke Nissan Grand Livina. Tahunnya 2008, pajak off satu kali. Harga 79 juta bisa nego. Manual transmission. Pajaknya sekitar 2.500.000-an. Oke, seperti ini, 3 bangku. Kilometernya saya kalau tidak salah ini 190 ribuan. Pajaknya murah 2.500.000-an. Nissan Grand Livina. Platnya lokal Malang saja. Tipe XV 1.5 ini. Oke, ini ada juga ini Nissan Grand Livina Matic. Ini tadi manual, ini Matic. Harganya 79 juta, kondisi pajak hidup. N batu ini ya. Matic transmisi 1.5 XV juga. 1.5 XV Matic. Pajaknya juga murah 2.500. 3 bangku. N batu gitu. 1.5 XV. Oke, ini ada Honda City tahun 2003. Harganya 55 juta off 5 kali ini. Off 5 kali, kalau bisa terima hidup monggo, enggak apa-apa. Nanti bisa rundingan di admin saya, nego-nego di admin saya ataupun langsung ke showroom. 55 juta. Pajaknya murah 2 jutaan City itu. Oke, ini ada Hyundai Trajet. Tahunnya 2000, harganya 52 juta. Bisa nego pajak hidup 3 bangku. Hyundai Trajet. Manual transmisi.
pajaknya 1.700.000-an. 1.700.000 sampai 2 juta insya Allah. Hyundai Trajet. Ini se-Innova ini panjangnya pemirsa. Ya enggak terlalu lebar banget, enggak terlalu lebar. 3 bangku, kondisi baik. Hyundai Trajet. Terus ada Mazda MR tahun 93 harga 20 5 juta bisa nego. Nanti kalau ada yang keliru harga, cek deskripsi langsung ya. Itu nanti saya sertakan harga dan juga spesifikasi mobilnya juga. Kalau masalah foto nanti langsung ke nomor admin saya gitu ya. Lalu ada Isuzu Panther tahun 96 high grade 2.3 harga 49 juta bisa nego. Pajak hidup, pajak murah 1 jutaan. Jawa Timur. Panther high grade. Oke, ada Honda CR-V tahun 2001. Gen 1 Matic harganya 53 juta bisa nego. Ini Matic transmisi, ini pajaknya sekitar 3 jutaan. 3 jutaan Matic transmisi. Oke, ini 5+2 pemirsa ya. Jadi belakang itu cuma untuk anak kecil. 5+2 Gen 1. Oke, ini ada Hyundai Verna tipe KLS. Harganya 45 juta 2002. Dalamnya full original manual transmission, pajaknya murah pemirsa. Ini kalau perawatan nomor 1. Sangat mudah. Full original, kilometernya sekitar 108.000. Kalau nggak keliru ya, sekitar 100 ribuan lah. Masih minim ini kondisinya. N Malang pajaknya. Hidup, pajak murah 1 jutaan, 45 juta. Essen Verna. Suzuki Karimun Estilo. Platnya BDKI. Harganya 59 juta bisa nego. Manual transmission. 59 juta, pajak murah 1 jutaan. Terus ada Toyota Starlet. Turbo Loop. Ini tahun 97 akhir, harganya 58 juta. Kondisi pajaknya mepet ya. Nanti bisa terima balik nama All Jatim. 58 juta turbo loop. Lancer Convert. Ini yang pernah direview sama Mas Ongki. Harganya 110 juta off 2 kali. Kalau pajaknya sekitar 1,5-an lah ya. 1,5-an manual transmission. Harga 110 juta bisa nego, off 2 kali. BMW 318i E46. Ini harganya 85 juta manual transmission, bisa nego 85 juta. Platnya Malang, lokal. Gopo lagi, Pak? Bajul. Bajul? Aku warnanya abang itu, Pak? Baju labang. Oh, baju labang. Kata diapakno iku, Pak? Jamu ku iki. Oh, ngono jamune sampean ta iki. Oh. Mas Ongki loro telu. Opo iki? Jul. Lek kok soleh. Iki mau oleh tahu gogo apa? Oh, kan jamune awake dhewe kan ngono, Mas. Selalu merah di hati. Ngono. Iya, merah di hati ya. Jamu paling kuat iki pokoknya. Oh, kuat sembarange. Terus ya apa digoreng sih apa ya apa? Ora to. Oh. Wis dicekel buntute kepat kapit mak glender kok kepanggal kene. Ya gedongku gede kaya ngene. Akuarium iku berarti laan. Enggak iki sementara. Oh, sementara iku. Iki Magicom berarti. Ojo, Pak. Oh iya. Oh iya bisa. Sampeyan review apa? Review motor, Pak. Ake sing anyar. Ake Pak, lumayan. Ngono lho Mas. Nyambut gawe sing semangat. Stok banyak yang baru kok mesti pemirsa ndak bosen. Oh gitu ya. Sing rene neh. Heeh. Terus jauh nongko di sampe nyemayani nongko. Nongko rene mateng sumpah. Ngene lho ya. Kadang orang datang satu rombongan tak pecahne, iku dibawa pulang. Heeh. Iki temenan aku cerita. Terus ana sing rene maneh sore entek. Lah, ngono ku mosok aku ya ape kulak. Sik ta, lah sing ngentekno iku sapa terusan? Jane aku barang. Nah, ngono iku lho. Tapi kan maksudnya untuk pemirsa iki kenyataan sampai dibawa pulang. Astaga. Terus dimakan di sini. Itu mang. Oh, enggak apa-apa lah ya. Itu kan masih ada 5 biji Mas, besar sampai perutku. Wes. Insyaallah iki mateng besok. Mateng besok lho ya. Oke oke oke. Bisa makan bersama. Oke, berarti Pak Pogal menjanjikan nangka gitu nangka. Ya. Oke. Besok kesini, insya Allah
nangkat saya geraji. Oke, siap ya. Sampai nanti tani pemirsa iki. Tak jamu iki sih. Oh, jamu iki ae wis ya. Oh, ya wis. Payu pisan. Ganteng-ganteng rong payu. Wis lanjut ya. Oke. Kesenengan ning jaba aja lali Mas ya. Siap, siap Mas, siap Mas. Siap. Mas sampe gak sampe melu. Saiki liwat tok saiki ya, Mak. Oke, ini Hyundai i20 manual transmission. Harganya 84.2.011. Ini sudah di review sama Mas Ongi. Pajaknya murah kok pemirsa ini. 2.300.000-an, 2.5-an. i20. Ini saingannya sama dengan Honda Jazz, Ford Fiesta seperti itu. Harganya 84 juta bisa nego kilometer masih 67.000 asli. Asli 67.000 manual transmission. Pajaknya ini masih hidup. N Malang gitu ya. Ini ada teruntung. Nah, ini ya. 2 tak 29 juta bisa nego. Teruntung ini. Nah, terus ada hardtop. Toyota Land Cruiser hardtop FJ40. Harganya nanti bisa dengan Mas Ongki sekitar 300 jutaan ya. Ini nanti bisa dirundingkan dengan Mas Ongki. Oke. Oke, ini sudah laku pemirsa Kijang Kota. Ini dari tetangga aja lakunya di daerah Batu. Oke, ini ada Panther New Hybrid tahun 2000, harganya 70 juta bisa nego. Pajaknya murah 1 jutaan. Kondisinya full original. 3 bangku. Sudah ada double blower-nya. 70 juta bisa nego. Pajak hidup. Oke, lalu ada Mazda Interplay, harganya 23.5 juta bisa nego. Ini N Batu, pajaknya murah 1 jutaan, tahun 90-an, 23.5 juta bisa nego. Kia Rio, ini tahun 2002, harganya 42 juta bisa nego, pajak hidup, manual transmission, tahun 2002 Kia Rio, 42 juta. Lalu ada Chevrolet Spark, saya ada 2. Ini nanti satunya kita bahas ya, warna merah. Ini yang warna hijau N Kota, harganya 44 juta tahun 2004, manual transmission. Bisa nego. Pajaknya murah 1 jutaan. Chevrolet Spark. Ini 1000 cc 3 silinder. Tapi kualitasnya lebih sip. Chevrolet Spark. Oke, ini baru datang lagi Mitsubishi Kuda GLS tahun 2001. Ini 2001 bisa, 2001. Yang ini Super Exit. Nah, ini dulu. Ini Kuda GLS tahun 2001, pajaknya hidup. Harganya 60 juta tahun 2001, tipe GLS, sudah double blower ini pemirsa. Wah, 3 bangku hadap-hadapan ya yang situ ya. Yang belakang hadap-hadapan. AC dingin, mesin sehat, pajaknya juga hidup. Ini full original, masih full original semuanya. Harganya 60 juta bisa nego. Kondisi baik Kuda GLS ini, monggo 60 juta bisa nego. Kuda ini mohon maaf, ini Super Exit, ini Kuda Super Exit, harganya 60 juta sama 2001-an. Ini dulu sempat laku, sekarang tukar tambah kemarin ya dengan mobil di showroom. Oke, ini harganya 60 juta bisa nego. Ini sudah ada variasi-variasi sedikit-sedikit gini ya. Nah, seperti ini. Ini dari besi asli pemirsa. 60 juta bisa nego. Kuda Super Exit. Oke, ini ada Pregio tahun 2004, harganya 55 juta bisa nego. Pajaknya hidup. Pajaknya murah 2 jutaan. 2 juta susuk. Ini 1 2 3 4 4 bangku. 4 bangku, harganya 55 juta tahun 2004, Pregio. Lalu ada Nissan March, ini harganya 77 juta, Matic Transmission, pajaknya hidup tahun 2011. Ini tipe XS ya, pokoknya AC-nya digital. 2011, 77 juta bisa nego. Ini ada Verosa, tahun 96 kalau nggak salah. Nanti dicek deskripsi ya. Harganya 46 juta bisa nego. Pajaknya hidup. Lokal Jawa Timur.
Oke, lalu ada Chevrolet Spark, ini baru datang. Pajaknya baru. Baru, gres. Pajaknya murah 1 jutaan, manual transmission. Iki piro Mbak jauhnya, Pak? 44 tahun 2003. Manual transmission. Oh, 2004 ini, 2004 manual transmission. Ini pajaknya baru. Kilometer 98.000. Chevrolet Spark kondisi baik. Lalu ada Toyota Harrier Ersus RS ini ya. Tahun 2005 120 juta. Bisa nego ini dalam-dalamnya. Matic transmission, bisa triptonik, bisa manual, moonroof. Mewah pemirsa. 120 juta, pajaknya sekitar 4 jutaan ya. 3 juta sampai 4 juta. Toyota Harrier tahun 2005. Monggo langsung ke showroom Atma Jaya Motor. Ini Honda City tahun 2000. Pajak hidup. Nah, kita lagi benah-benah bumper sama selebor itu. City tahun 2000. Ini Matic teman-teman, harga 50. Bisa nego. Kondisi insya Allah nanti baik. Ini kita cuma benar-benar bumper. Ya. Pun sarapan Pak De? Wis, Dek, wis. Sampun nggih. Wis. Alhamdulillah. Dikluwen kaya wingi lho. Oh, ngoten nggih. Ya wingi kluwe. Dalam cukup bagus. 50 nego. Ini pesanan 300 udah laku. Nah, ini Timor. Kok Timor? Vios G. Vios G salah, Vios Limo teman-teman. Jadi ini Vios Limo. Vios Limo tahun 2000. 2008 Gen 2. Ini lagi kita panasi mesinnya. Nah. Ini sudah dicat, cuma belum kita kompon. Agak lama pengecatan saat-saat ini karena hujan terus nggak ada hentinya di Malang. Teman-teman selalu jaga kesehatannya ya. Nah, ini harganya 58 juta saja, pajak hidup, cat baru. Nah, limo 2008. Ini kuda kita yang diamond, new diamond. Di AC double, ban semua baru, pajak hidup 2005, 2004, tapi sudah new diamond 2004. AC double ya teman-teman. Harganya 65. Nanti terima street. Jadi kalau dia sudah kuda new generasi 3 itu lampunya di pilar sini. Ya, jadi lampunya di pilar. Kuda new diamond. Pajak hidup 2004 sudah gen 3, ini kuda gen 3. Kalau ban semuanya sangat layak. Nah, ini kita masih pembenahan teman-teman. Oke, sekian review dari saya ini sama artisnya ini, artis. Artis papan. Papan bawah. Le atas kan sumum, Mas. Iya, le atas ya sumum. Paling bawah enggak apa-apa. Paling bawah ini ya. Sempeting sehat. Sempeting sehat. Nah, Mas Ongki, gimana Mas Ongki? Pendapat ya. Riko. Pendapat saya kamu kayaknya gugup ini ya. Nah, kayaknya gugup dan beruntus. Pak Panto itu kayak kurang semangat, iya. Maaf pemirsa, mungkin belum sarapan. Yang penting dapatlah harganya, tahunnya, jenis mobilnya, itu aja. Yuk, isu-isu sarapan ya, nongko pemirsa jadinya kayak gini. Ya, ini nongko tak buktikan. Ini nongko tadi malam. Ini yang kecil. Insya Allah yang besar masih ada 4. Lagi rambutan lagi nyolong kondi gue. Rambutan ini tak emoro tuwo. Tak emoro tuwo rambutannya kayak gimana? Tuwo rambutannya abang-abang rambutannya. Rambutan loh yo. Tak emoro tuwo. 6. Emoro tuwo sini dhuwur lho. Oh, yo akeh Pak emoro tuwo Pak. Calon. Tapi pemirsa orang. Nah, intinya kalau pemirsa kesini langsung di
kasihkan nangka dari Pak Poga langsung ini. Kalau ada pemirsa ya, kalau ada enggak janji. Kalau ada pasti. Jadi tiap hari itu kita metik loh ya. Iya, pasti, tapi pasti metik. Tapi ya karena identitas tamunya cukup tinggi juga anu. Ini buahnya kok yang dibawa pulang habis beli mobil dibawa pulang. Monggo silakan, yang penting saya bagi. Ini yo namanya matengnya enggak tiap hari soalnya, Mas. Iya, iya. Gini teman-teman, saya mau menyampaikan mohon maaf ya, nanti bila mana tadi adik saya ada kesalahan dalam memberikan informasi, mungkin nanti bisa dikonfirm, dikomper di deskripsi ya, nanti tak kasih apa semacam harganya itu ya, sama tipenya. Terus kemudian mohon maaf untuk sahabat semua yang telepon saya masuknya mungkin agak sulit, jadi lebih baik WA tag pasti saya balas, WA tag pasti saya balas, lambat laun pasti saya balas, walaupun jenengan WA jam saya balasnya mungkin beberapa menit kemudian pasti saya balas, jadi sabar. Karena juga saya selalu ada tamu. Yang kedua, ketika saya mencarikan mobil pesanan itu saya juga keliling-keliling, lari-lari ke sana kemari. Jadi kan itu membutuhkan konsentrasi. Jadi kalau WA tag pasti saya balas. Saya sendiri yang balas nanti. Tapi kalau pengen ngobrol bisa kontak di admin di deskripsi di bawah, nanti dicek ada 3 nomor telepon itu admin saya. Jadi itu salah satu, nanti mungkin kalau sampean pas Bejo yang angkat Pak Pogal. Bukan Pak Bejo lah ya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi saya mohon maaf, maklum wong HP niki yo utangan pisan. Oke, okay, saya pikir cukup sekian, terima kasih atas atensi dari semuanya. Saya mohon maaf bila dari kami ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang pantas. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.